Okey, ya. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan kamu secara apa pengenalan, cara ringkas apa itu nisbah trigonometri. Okey, jadi habis chapter ni kamu akan dapat apa? Apa yang boleh kita capai? Okey, tengok apa yang kita boleh kita capai dulu di hujung cerita ni. Iaitu kita boleh mendapatkan dalam segitiga bersudut tegak, kita boleh cari nilai sudut tu. Nilai sudut tu berapa darjah? Contohnya 40 darjah ke, 50 darjah ke? Faham? Ah, macam tu. Okey. Jadi pertama apa yang kamu kena tahu ialah bagaimana nak mengenali yang namanya bersebelahan dan apa ni? Hypotenuse. Okay, kita ada segitiga bersudut tegak. Contohnya segitiga ni ABC. Ingat tak? Yang mana hypotenuse? Panjang mana yang nama dia hypotenuse? Boleh cakap? Panjang. Yes. Panjang AC. AC. Dapat? Okey. Jadi itu masa kita belajar Pythagoras theorem. Okey, Zarif, hari ini cikgu ajar Zarif dengan anak cikgu sekali. Kadang cikgu pandang cikgu, kadang sebenarnya Zarif. Okey? Alright. Jadi sekarang ni kamu dah tahu hypotenuse tu mana. Sekarang kita nak ada nama dia bertentangan. Bertentangan tu dalam bahasa Inggeris nama dia opposite. Yang kedua, nama dia bersebelahan. Bersebelahan iaitu adjacent dalam bahasa Inggeris, eh? Okay, kenapa ada dua bahasa? Sebab anak cikgu belajar bahasa Inggeris, kamu belajar bahasa Melayu, okay? Jadi kena ada dua-dua sekalah. Jadi kalau hypotenuse memang di depan ni sajalah, okay? Tetapi untuk yang kata bertentangan dengan bersebelahan itu, kita kena tengok sudut ada dekat mana. Jadi sekarang ni dalam segi ni sudut 90 darjah je ada. Jadi ada dua tempat lagi yang kita boleh label sudut. Satu dekat sini, contohnya cikgu labelkan sebagai theta. Satu lagi dekat sini, cikgu labelkan sebagai x. Jadi kalau bercakap tentang x yang kata dia bersebelahan dengan bertentangan. Yang ini cikgu kata O dengan A. Okay? O dengan A. Opposite dengan adjacent. Kalau X, yang mana opposite? Sebut. Kuat-kuat. Tak sini ke? Tak macam tu? Bukan. Bila bercakap tentang X, yang mana yang kata bertentangan tu ialah sisi mana yang bertentangan. Okay, Zarif. Sudut X, antara sisi, okay, sisi untuk yang nama bertentangan dengan bersebelahan tu ialah bercakap tentang sisi tiga-tiga. Yang kata hypotenuse, sisi AC nama dia hypotenuse. Kalau X, mana sisi yang nama dia bertentangan? Yang ini, bertentangan. Cikgu senang bertentangan dengan Zarif sekarang. Okay, yang bersebelahan, jadi untuk sebab tu cikgu labelkan X. Jadi untuk yang ni, yang bertentangan ni adalah panjang AB. Untuk yang bersebelahan, sebab ini dah nama dia O, bertentangan, yang A ni, adjacent ni adalah BC. Okay, so apa pentingnya? Apa pentingnya ialah sebab kalau untuk theta, theta ada kat sini, yang bertentangan dengan theta yang mana? Zarif? BC. Faham, terbalik. Faham? Ah, jadi O adalah BC. O tu maksudnya opposite. Jadi theta dekat sini, jadi yang adjacent
adalah AB. Kenapa tak? Dia terbalik. Bergantung di sudut. Okay? Alright. Faham? Ifan faham? Nama, okay. Sekarang ni, nama opposite dengan adjacent tu. Okay, Ifan. Kamu tahu apa? What is opposite of me now? Almari. Almari baju. Zarif tak nampak. Okay. Macam tu. Jadi, almari. Yang adjacent tu, cikgu, adjacent to me, is the computer. Dapat? Tapi, pertama kamu kena tahulah dulu, hypotenuse dekat mana. Labelkan hypotenuse, hypotenuse depan ni. Okay? Jadi, sekarang ni, untuk sedikit eksperimen lagi untuk pastikan betul-betul Ifan faham, segitiga tu tegak. Angle 90 degree, okay, cikgu label. Kadang-kadang segitiga tu dia, segitiga tu mungkin sengit-sengit sikit. Okay, jadi macam ni. Tapi nanti degree ke sini. Okay, alright. Sekarang cikgu label X, Y, Z. Hypotenuse, beritahu. Yang mana? X, Z, hypotenuse. Jadi sekarang ni, kena label sudut Y. Okay, sudut Y, mana yang opposite, mana yang adjacent? Opposite to Y mana? XY. XY. Aha. Depannya adjacent to what? YZ. YZ. Zarif dapat? Dapat. Okay. Okay. Jadi itu dulu. Kamu kena faham tentang perkataan opposite dan adjacent. Okay. Alright. Dah faham? Okay. Sekali lagi. Tambahan sikit je nak pastikan betul-betul faham. Cikgu labelkan Z. Okay. Tolong, Ifan sekali lagi. Mana opposite dengan Z? O dia mana? YZ. YZ? Mana adjacent? XZ. XZ, nama dia tak bertukar. Nama dia hypotenuse. Sebab dia in front of 90 degree. XY. Ah, macam tu. Jadi, adjacent XY. Faham? Alright. Itu... itu baru dia punya level 1. Okey, jadi sekarang kita pergi pada level 2 pula. Kita nak buat ringkas je kan. Dalam masa ni kita akan dapat terus yang ini. Okey, jadi latihan yang betul-betul kita akan buat pada hari lain. Ya. Jadi sekarang ni setelah kamu dah tahu yang itu, kamu kena hafal pattern. Yang ini Zahra kena hafal dalam bahasa Inggeris juga. Iaitu soh kah toa. Yang ini S ini stand for sinus. O opposite, H hypotenuse, cosinus. Dalam bahasa Melayu K lah cosinus. Okay, adjacent over hypotenuse. Oh, ini kena tulis. Contohnya kita ada macam contoh di sinilah. A, B, C. Jadi kita kata sin theta. Macam tu. Kita kena tulis O over H. Dan kita dah kena hafal dulu ini. Sebab semua ni formula ni tak diberikan. Okay, so. Jadi kena kita sin. Sin tu apa? So. Opposite over hypotenuse. Kalau in term of this triangle, kita akan kata A, B over A, C. Sebab nama Zarif, budak dia muka macam ni, macam ni, macam ni. Nama Ifan, budak dia muka ni, ni. Nama sign A, B over A, C. Opposite over over hypotenuse. Okay. Bila pergi kepada cosinus, nama cosinus tu cosinus. Okay, sini cosinus. Ini bahasa Melayu punya. Adjacent over hypotenuse. Kalau dalam konteks ini, adjacent yang mana? BC. Hypotenuse yang mana? AC. Okay? Dan yang ini nama dia tangent. Tangent. Kalau bahasa Inggeris tangent macam ni. Kalau bahasa Melayu tak ada T. Okay? Toa. Jadi tangent
tan theta ataupun kita biasanya cos theta sin theta, yang ni kita tulis cos je, yang ni tan theta je. Ha, sebenarnya tangent lah. Tan theta adalah opposite over adjacent. Opposite over adjacent itu AD over BC. Okey. Ada pertanyaan tentang ni? Okey, jadi sekarang ni kita nak pergi kepada satu triangle lain supaya kamu boleh buat exercise sikit, faham cerita. Jadi kalau kita ada triangle, contohnya cikgu beritahu kamu triangle X, Y, Z 90 degree. Okey, cikgu nak tanya sorang-sorang eh. Cikgu label theta dekat sini. Dan cikgu, sekarang ni kita akan bagi panjang-panjang sisi. 3, 4, 5. Jadi kalau cikgu nak tanya tangent theta berapa Zarif? Tangent theta, kita tengok sini, opposite over adjacent. Mana opposite? Theta dekat sini opposite, yang ini. Yang ini apa? Hypotenuse. Yang ini apa? Adjacent maknanya yang bersebelahan. Yang ini nama dia opposite, nama dia bertentangan. Okey. Jadi okey Zarif, minta cikgu minta nombor dia tu, kena beritahu nombor apa per nombor apa macam tu. 3/4. Irfan, kalau cos theta, adjacent over hypotenuse, X1, 4. Nak sebut nombor dia? 4/5. Zarif, sin theta. 3/5. Okay, alright. Jadi kemudian apa yang penting lagi dekat sini adalah bila kamu dah tahu yang begitu, kita boleh tukarkan sudut. Okay, kita boleh tukarkan sudut. Okay, tak. Okay, jadi kita tambah satu lagi segitiga dulu sebab benda tu, benda dah betul. Okay, tadi kita tambah sikit je lagi untuk pastikan kamu mantap betul-betul. Kita ada dalam segitiga yang kedua ini. Cikgu lukis segitiga lagi. L, M, N. Sini 90 degree. Dan cikgu label theta dekat sini. Mungkin 6, 8 dan 10. Okey, latihan sekali lagi kita nak buat, iaitu okey, Irfan dulu apa nak nak tangent dulu. Tangent theta berapa? Per 8/6. Kalau ada isu beritahu cikgu eh. Tetapi kalau nombor ini boleh dipermudahkan, kena permudahkan. Sebab tadi tak ada. Sebab tu cikgu buat tambahan sikit. Ambil kalkulator. Ada kalkulator? Okey. Kena bagi jawapan yang paling mudah. Mula-mula kita bagi ini, tapi sebab tu kena bagi jawapan yang paling mudah. 4/3. Okey, Zarif pula. Cikgu nak sin theta, Zarif. Lapan per sepuluh. Kamu kena permudahkan. 4/5. Jadi satu lagi itu cos theta ialah 6/10, iaitu 3/5. Faham? Okey. Apa pentingnya ni? Sebab
kita ada soalan. Okey, lagipun kena tahu bahawa topik ini akan dibawa sampai tingkatan 5. Sebab kamu akan belajar pada masa AdMax tu, semua ni kamu kena tahu, kena ingat fakta-fakta ni untuk digunakan masa belajar. Okey. Jadi sekarang ni segitiga kadang-kadang dia bagi actually benda ni lah. Dia bagi segitiga yang ini, tapi dia kata L M N dan kemudian dia label theta dekat sini, dan kemudian dia kata dia beritahu kita tangent theta ialah 4/3 dan panjang LN ialah 8. So soalan dia, dia tanya berapa LN. Okay, faham soalan tu? Zarif faham soalan? Bukan cikgu nak suruh jawab soalan. Cikgu faham tak soalan dia tu? Dia tanya LN tu berapa. Dia beri maklumat macam ni. Okay, jadi cikgu nak beri contoh je. Yang ini adalah berada pada 5.1D. Okay, tapi tak apa, tak payah buka. Sebab soalan bukan exactly je soalan ni. Okay, ni macam okay, sebagai contoh sahaja. Sekejap lagi baru boleh buat bantai banyak-banyak. Okay, jadi sekarang ni kalau ada soalan macam ni, kamu kena tengok tangent tu apa? Toa, opposite over adjacent. Jadi kamu tulis lah 4/3 opposite 8, adjacent di mana? MN. Tapi dia tanya yang ini. So disebabkan maklumat tu ialah tangent, kamu dapat MN lah. Okay, macam mana dapat LM? Buat star dah yang 5 je dulu ya. 4 darab berapa dapat 8? Darab 2. Jadi 3 pun darab 2. Dapatlah MN 6. Kan sama ke? Kan? Sebab ni sebenarnya ni adalah ini. Dapat tak? Zarif? Dapat tak Zarif? Dapat tak? Faham tak kenapa MN 6? Faham. Okey. Tapi sebabkan soalan nilai LN, kamu bila ada dua sisi dalam segitiga bersudut tegak, kamu dah tahu. Nak tahu sisi yang ketiga nak guna apa? Pythagoras Theorem. Iaitu dalam kes ni bila kamu dah tahu panjang ini 6, jadi kita kata LM kuasa 2 ialah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Dapatlah 100. Jadi LM punca kuasa 2 bagi 100 ialah 10. Tak payah detail lah. Tak payah tulis detail sini kan. Okey, faham yang ni? Okey, tak apa. Kamu kena cerita-cerita sepenuh pendek. Ni cerita pendek je. Cerita detail nanti sekejap lagi. Okey. Dan perkara terakhir yang kita nak tahu, yang penting untuk sini, ialah bagaimana nak mencari sudut. Okey? Bagaimana nak mencari sudut yang diberikan. Okey. Jadi ini sebab bila kamu dah tahu tangent 4/3, nak tahu sudut bila kamu dah ada contohnya tangent theta ialah 8/6, iaitu 4/3. Untuk tahu nilai sudut ni, satunya kamu lukislah. Lukislah 8 cm, 6 cm, 10 atau ambil protractor ukur. Boleh dapat. Tapi tak tepat. Nak tepat, guna calculator. Calculator ada? Nampak tak sini ada sin cos tangent tu? Nampak? Zarif? Nampak. Okey. Ada pegang calculator sekarang? Ada tak ada? Okey. Jadi apa kamu kena buat? Sekarang ni sama-sama tekan calculator, 4/3, tekan 4/3. Dapat 1/3. Jangan usik apa-apa. Lepas tu terus kamu tekan shift. Atas ni shift. Tekan shift, tekan tangent. Shift, tangent, dia akan keluar 10^-1. Lepas tu tekan equal. Jadi
Itulah nilai tangent ni, nilai kereta ni. Sudut di sini, kalau kamu ukur, buat betul-betul lukisan, kamu akan dapati sudut itu 53. Yalah, kalau kamu ukur, tak dapatlah macam ni pun tepat. Kita tak tahu sangatlah kan? Ini penggunaan calculator. Sudut tu berapa? Kalau kamu tengok, mungkin kamu dapat 53 darjah mungkin. Okey, adakah kena guna tangent? Tak. Kalau guna sin pun boleh. Okey, cuba tengok sin. Sin theta ialah 4/5. 4/5. Theta berapa? Kalau yang ini kamu okey, untuk yang ini kamu tekan calculator 4/5, lepas tu tekan shift sin. Sama tak? Ah, sama je. Lepas tu kalau cos theta ia berapa? 3/5. Tekan calculator, tekan 3/5, lepas tu tekan shift cos. Sama juga. Okey. Faham? Ada soalan so far? Okey. Jadi itulah pengenalan kita kepada topik ini. Okey? Alright. Jadi sekarang ni kita akan buat latihan yang lebih detail untuk kamu mahirkan topik ini.